Ya Allah. Saya rasa kat blok ni eh. Apa tu? Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah, ya Allah, saya ada buat. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda siap tu gelap weh? Kenal lagi apa benda tu geng? Pocong ke? Lari geng, lari geng. Aduh. Geng, ada aura geng. Aura dia kuat siap. Pening. Pening kepala, dia macam kena tekan. Ni ada mata ni geng. Kau nampak tu? Nampak tu. Ya Allah, apa benda terbang siap. Barang semua dah bawa. Eh, hilang. Yang mana tahu-tahu geng eh, kat mana, yang mana tahu. Nah, malam ni kita dekat sini. Yang mana korang tanya kita dengar bunyi seperti gelak tawa tu. Kalau ada line lagi dekat sana nanti kita pergi sana balik. Allahu Akbar. Apa tu? Hey, thank you. Allahu Akbar. Dengar lagi. Dengan cengkerik je kuat. Sini memang cengkerik dia memang tak boleh buat awak bincang. Dia memang kena pakai earphone. Tapi kalau dia nak payung bunyi yang jelas, memang dengan saya sekali dengar. Depan tu dia ada bangunan belah kanan. Belah kanan, belah kiri. Belah kanan tu dekat kawasan bilik muzik, kalau tak silap saya. Dekat situ ada orang yang dia depress, dia tertekan, dia bunuh diri dalam tu. Orang jumpa dia beberapa hari lepas tu baru dia mayat ni ditemukan di sekitar bilik belah kanan tu kalau tak silap saya. Itulah, harap-harap babi hutan tu dia tak agresif lah. Saya dengar suara yang depan tu. Oh, bila sampai ujung ni line dah okey dah. Tapi dia dekat tengah-tengah tu dia agak lag sikit lah. Dia drop sikit. Allahu Akbar. Jangan buka tingkap tu. Mak kau. Apa benda siap tu gelap weh? Apa benda? Apa benda gelap tu? Itik ni kot. Angsa itik. Oh.
tak nampak jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tutup torchlight sebab nanti angsa tu bising. Kita pakai lampu malap kejap eh. Bagi saya masuk dulu sebab nanti angsa tu bising nanti. Ada bau ubat siang. Ada bau ubat, geng. Ciao, thank you, ciao. Sekejap, geng. Sebab tu saya tutup lampu sekejap. Sebab nanti dia ni abang tunjukkan saya babi hutan tu. Jangan panggil dia. Ya Allah. W, thank you. Okay, lokasi ni adalah lokasi yang saya pernah pergi sebelum ni. Dan ada beberapa gangguan bunyi dan juga aura dia kalau kita berseorangan. Dan sebenarnya kalau tak ada line, tak ada orang pantau, memang seram gila, geng. Bang EMF bang kejap. Dekat mana ni? Johor. Asrama ke? Ush. Mu asal mana? Hai, jap. Dia etek perut. Sebab saya nak termuntah. Dah lama ke tak baru 20 minit? Pakai torchlight. Nanti dia berbunyi-bunyi, geng. Lokasi mana? Nanti habis live nanti saya akan share cerita, semua cerita mengenai tempat ni. Sebab tak boleh cerita. Jadi adalah hint-hint dia, geng. Ini adalah hint-hint dia. Yang mana tahu orang Johor mesti tahu. Dia seakan penjara eh. Dia seakan penjara. Ini adalah untuk orang yang ganas. Untuk orang yang ganas duduk. Kemungkinan duduk area macam ni lah, tempat yang macam ni. Kelawar ke? Kelawar. Kalau hantu tu, geng, saya dah lari dah, geng. Hey, Sean, terima kasih. Allahuakbar. Oi.
mana Johor. Nanti saya sharekan juga pada hujung live atau pertengahan live nanti footage yang kita pernah dapat dekat sini. Memang jelas, geng, memang jelas. Allah. Kau nampak tu? Kau nampak tu, geng? Kenapa saya tak buka torchlight? Kalau tak, binatang ni dia akan bising. Nampak tu, eh? Sebab tu saya tak buka torchlight dekat blok ni, biar kita gelap-gelap sikit lah. Nanti pergi blok lain nanti. Kenapa haiwan makin bising? Sebelah saya je haiwan tu. Ang, 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 ang. Angsa, angsa. Tolonglah jangan lag dekat belakang ni. Saya waktu buat off record dulu, geng, saya pernah kena ganggu, eh. Ada suara seperti apa ni, ada lembaga hitam yang menyorok tepi pintu ni, dan ada suara. Hello? Anybody here? When I said anybody, I mean Jean. Are you here? No? Anyone? Dekat sini full bar, dekat sini full bar lagi. Bila saya naik atas dia slow down sikit. Allahuakbar, bunyi apa tu, weh? Hey, thank you for the gift. Di sebalik bunyi angsa-angsa ni macam... Yang korang dengar ni bunyi angsa. Yang ini bunyi angsa. Bunyi angsa pun tak dengar. Bunyi angsa sini. Ani. Dengar, eh. Ini bunyi angsa. Miss Mai, terima kasih. Hello, bang. Hello. Sana langit cerah je, betul. Sebab bulan purnama. Sebab bulan purnama. Banyak angsa tu. Saya tak boleh suluh angsa tu. Nanti dia bising. Marah nanti orang sekampung ke apa. Marah nanti. Angsa ni bising. Dekat mana ni, Pal? Korang mesti tahulah. Saya bawa ubat tu. Allahuakbar, apa benda tu? Weh.
Okey, geng. Dia panggil lama kan? Dekat kolam ni, dekat sinilah, ataupun kolam ni atau kolam lagi satu, pernah terjadi kematian di mana kepala seorang lelaki ni dia termasuk dan dia lemas sebab dia tak berapa nak betul. Jadi dia lemas dekat sekitar kolam, tak, sama ada kolam ini ataupun kolam di belakang sana, Allahuakbar. Tapi sekitar kawasan kolam ada yang berlaku lemas dekat sini. Yang itu angsa. Tapi tadi saya dengar suara orang, geng. Jauh ni, no. Okey, tak lelak sangat. Okey, okey. Kanan tu apa? Pokok-pokok. Malam ni malam terang betul, Kak. Dah 3 hari saya buat para. 3-3 malam ni bulan terang. 3-3 malam bulan penuh. Waktu lain macam sikit lah. Tasik Cini pun daripada okey, terus macam-macam gangguan. Oi. Oh. Allahuakbar. Ada suara garau lagi lah. Oi. Apa tu? Ada suara garau geng kat depan tu. Aduh. Aduh. Ini bukan hantu ni, geng. Ini kena sondol ni. Hello? Siapa kau? Ini siput, bukan babi. Suara genderuwo. Baik. Okey, baik. Saya dengar suara macam garau tu dalam ni. Ini ada babi ni, geng. Abaikan, cengkerik tu abaikan. Dia memang ada kat situ. Macam mana hilangkan komen ni biar nampak jelas? Tekan lama-lama dekat atas ni, tak silap saya. Tekan lama-lama, nanti hide. Tak silap lah. Okay, let's go. Silent mode. Fokus dengan apa selain daripada bunyi cengkerik tu. Silent mode. Okay.
Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda tu, siap? Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda? Adipa, terima kasih Adipa, thank you. Abang Zah dengan saya lah jauh, geng. Abang Zah dengan saya jauh-jauh. Sebab dia dekat atas, saya dekat bawah. Salam kat mana, bang? Saya dekat sebuah bangunan yang berusia 100 tahun. Hampir 100 tahun ataupun lebih daripada zaman. Antara merupakan tempat yang pertama lah. Dulu-dulu-dulu sebelum waktu penjajahan pun dah ada lah. Rasanya lagi, jangan tanyalah. Nanti end live nanti kita borak. Abang Zah tak pernah bersiul. Betul. Korang pernah dengar tak dia bersiul? Di mana dia provok-provok sangat? GB, thank you. Abang Zah pun tengah bismillah-bismillah tu. Betul. Okay, disebabkan korang tak percaya, untuk menambahkan keseraman dekat sini, kejap saya nak tunjukkan satu video. Rakan Rakan saya waktu dia explore sini, dia dapat footage. Kejap, jangan tak tidur malam sebab korang nak dengar Kejap. Jangan main belakang. Pernah dengar orang menjerit? Betul. Main ketuk-ketuk dia. Kejap, saya cari video tu, geng. Saya dengar malam-malam pun tak boleh tidur malam Ini adalah kisah nyata dan kisah memang bukan dibuat-buat lah. Sebab dia tak pernah buat prop. Dan dia buat YouTube je. Okay, ni. Apa tempat-tempat ni, guys? Okay, ni. Okay, dengar ni Dengar ni sekejap Ni footage waktu dia explore dekat sini dulu Dengar ni. Dengar ni kejap. Menangis. Orang menangis dekat sini. Dekat sini orang menangis.
sama macam yang saya dengar hari tu, tapi saya punya dia teresak-esak. Yang ini mendayu. Yang ini suara gelak. Yang ini suara gelak. Ah, tu dah. Dengar ni. Kejap lagi. Nanti kita sambung jalan. Saya bagi korang dengar dulu apa yang ada kat sini. Yang gelak tu dia. Yang gelak tu benda tu. Dengar eh. Nanti saya tunjuk lagi sekali perut. Daripada video kita pula. Dalam video tu, dia dekat sini geng eh. Yang dengar bunyi tangisan tu. Sebab tangga atau pintu ni, Allahuakbar, berkunci. So ini adalah tempat yang sama dia dengar suara tangisan tu. AYF lebih betul. Dulu-dulu, 3 tahun lepas, bukan saya seorang je yang pernah dengar bunyi nangis dekat sini. So benda tu tally eh, benda tu sama dan seakan memang ada kan dekat sini. Kenapa kunci? Kita kena masuk dari depan. Dekat mana? Bangunan terbiar. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadil asrin. Assalamun ala Sulaiman fi alamin. Yang mana tahu diam eh. Kita cerita pasal tempat ni pada hujung live. Bunyikan suara-suara tangisan teresak-esak. Jika kalian ada di sini, berdekatan. Seram kalau uji nyali sini. Awak nak uji nyali sini tak? Licai nak tak? Okay, terima kasih Mia, thank you. Tu baju ke? Intan, terima kasih. Kadang-kadang kita kena main-main dengan dia geng eh. Selalunya kalau kita leka ada. Kalau kita fokus tak ada. Benda ni pelik sikit. Ini nak buka puasa kat sini. Sekejap. Saya keluarkan EMF. Apa kulit kat sini? Mana EMS saya, geng? Oi, bertukar jadi kulit. Okey ni. Cepat hari sikit. Salah geng, salah. Assalamualaikum. Sebelum saya bersihkan gigi awak, wahai jin-jin yang ada di sini, datang dekat dengan EMF. Buat naik sampai color kuning atau oranye jika kalian mampu. Buat apa yang Colgate? Sebab ni hotel saya duduk tu dia tak ada ubat gigi, dia ada berus je. Jadi kita belilah Colgate tu.
Tak tahu pula kita tercapai Colgate tu. Datang lagi. Hilang. Ijib, terima kasih. Dalam ni. Merembang siap aku. Aku merembang ni. Mana kau? Merumang, geng. Sampai ke leher, geng. Janganlah begitu. Takkan mampu meremang suara-suara. Sebab saya tahu kalian tidak mahu keluar jadi suara-suara. Wow. Apa? Jangan lari. Meremang ke sampai kaki. Sampai betis saya meremang. Kau dah kenapa kau ni? Ambil jalan tunjuk EMF lah. Apa tu? Kelawar. Kelawar. Bunyi kelawar kot. Anak kelawar ke? Bunyi tikus. Tikus atau kelawar. Allah, apa benda tu? Ini lampu kan? Apa tu? Saya ingatkan api je ni. Lampu. Saya tak tahu lampu apa. Dekat korang nampak putih. Dekat saya colour oren pekat macam api. Kepantulan. Sekejap kan saya tutup lampu. Kepantulan. Kita bukan boleh cahaya sangat. Takut dengan bayang-bayang sendiri. Batulan. Takut dengan bayang-bayang sendiri. Dengan bayang-bayang sendiri pun kita takut. Woi. Allah. Allah, suara garau tu. Suara garau. Bunyi. Macam tu. Tapi korang tak dengar aku. Kodok, ada step. Allahuakbar. Ada bunyi pergerakan. Allahu akbar.
Ada bunyi, ada bunyi orang datang ke? Ada bunyi berdentum. Tapi tak macam saya, saya bergema. Ada bunyi gerbung. Dekat luar ni geng, saya dengar tadi bunyi. Kau ada orang datang tak ada kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada kan? Ui mak kau. Kat sini saya dengar suara karau tadi. Tolonglah jangan babi. Tolonglah jangan babi. Dah lama ketinggalan dah. Usia bangunan ini dah 100 tahun. Dia ditinggalkan tak adalah lama sangat. Tapi lama tak lama jugalah. 10 tahun, belasan tahun, kurang lebih lah. Tapi usia bangunan ni lama. Dia bangunan bersejarah Johor. Usia-usia bukan ditinggalkan. Usia dia hampir 100 tahun atau lebih. Awal tahun 19... Kata orang geng, kata orang dekat sekitar sini, ini adalah binaan asli dia daripada awal-awal dulu. Memang dulu-dulu punya simen kukuh dan tahan. Ini adalah binaan awal. Dia tak pernah, maybe cat baru tu pernah lah, tapi dia tak pernah baik pulih ke apa ke. Ini adalah dulu, daripada dulu-dulu punya ni binaan dia. Dekat mana ni Johor? Laluan dia bersih. Ada satu tempat tu, tapi saya tak boleh bawa korang hari ni. Satu tempat yang saya pernah pergi, kawasan tu antara tempat yang terkeras. Bukanlah terkeras, boleh dikatakan keras. Sebab orang ataupun pekerja ke memang tak boleh datang situ. Tak boleh bersihkan kawasan tu. Laluan dia macam korang tengok sini bersih kan. Laluan dekat situ, jalan ni, akar dah melingkar-lingkar masuk. Dekat situ kawasan tu, akar dah melingkar-lingkar masuk. Tapi kita tak boleh pergi situ kot malam ni. Tak tahulah, tak ada line ke apa ke. Ada taman, ada taman. Ada nampak macam taman ni, geng. Nampak ni. Taman. Laluan sini kotor pula betul. Sebab sini hujung-hujung. Jadi tak ada orang jaga. Maybe tak ada orang jaga. Tengok ni. Dia ke arah taman. Mama mawi. Bagi 1M, terima kasih. Kita cubalah masuk . Salamun ala Sulaiman fi alamin. Salamun ala Nuhin fi alamin. Puh, 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 puh. Binatang berbisa, jauhkan diri kalian.
Jika ada kalian di sini, bermainlah di tempat lain. Kalau nampak benda tu habuk tapi terbang, oh faham. Tapi kebanyakan orang dia tak ambil kisah sangat pasal ghost op tu. Op tu kan. Sebab saya mau tu explore paranormal jugalah, tapi para-para sikitlah, para-para sakura. Tapi kalau orang yang mengkaji tu, detail-detail tu dia akan ambil kisah. Sebab tu adalah op. Orang kata roh, tak tahu lah geng, saya tak pandai lah. Tapi tu adalah jin-jin lah kot kan. Berupa seperti layang-layang ke bentuk-bentuk habuk tu, itu adalah dia. Saya ikut sekarang bang, masalah sekarang. Awi mawik. Termasuk oing-oing. Jangan sebut nama oing-oing dalam sini, geng. Sini boleh uji nyali ke? Tak tercocok, geng, buntut kita nampak tu. Ada paku karat tu, geng. Nampak tu? Paku karat. Ini dekat mana ni? Dekat Johor. Masih lagi di Johor. Cat Observer, terima kasih angsa. Oi. Ui. Apa keranda buat kat sini weh? Geng, kat sini ada keranda ke geng? Oi. Lah, keranda. Meja. Meja. Kenapa rupa dia begini? Meja lah. Alah, kita buat paranormal. Benda-benda yang kita nampak mistik-mistik, asalkan dia buruk macam tu, kita akan panggil benda-benda lain daripada lain. Kita buat paranormal. Kalau kita buat benda-benda sejarah, kita akan positif. Tapi kita keluar malam, geng, bukan keluar siang. Jadi benda-benda, selagi saya boleh kenceng-kenceng orang sikit, jadi saya akan kenceng. Tapi korang ni bagus, positif. Terima kasih Siti Zai. Meja 100 tahun. Simbolik sangat. Ini nampak seram. Hospital nangis betul yang hari tu. Nanti saya pergi dekat area tempat yang saya pergi dapat footage menangis tu. Saya harap-harap kejap lagi, kemungkinan dalam pukul 1 ada feedback lah. Sebab hari tu saya rasa saya kena ganggu dalam sekitar pukul 1, 12.30 hingga 1 macam tu. Bukanlah kacau, tapi saya on the way balik time tu dan lalu situ. Jadi dia ni berbunyi begitu. Ui! Allahu Akbar! Ui, ada orang menangis. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ada orang ke kat dalam? Kau kenapa menggelupur? Awal lepas. Oh, kawan, kawan Uji tu. Ini dia. Allahu Akbar. Betul. Apa tu berak? Oi. Ni kola eh. Saya rasa ni kola bukan? Ni macam kola ni. Kola mandi ni. Perigi ke? Tapi dah jadi pokok ni. Dulu-dululah eh. Ni kola kot. Orang mandi. Apa pula saya ke? Tak, saya tak boleh tengok. Sebab saya dengar bunyi tadi. Saya tak baca komen. Kakarosh, kenapa? Bi, pal tengok kiri tadi menampak macam penampakan something. Kejap. Kiri. Ini dekat mana, bang? Saya dekat hospital yang ditinggalkan hampir 100 tahun. Ditinggalkan, eh? Usia bangunan ni. Keluar ke bukan? Tap screen guys. Ya Allah, saya ada buat. Ya Allah, Allahu Akbar. Apa benda tu siap? Oi. Tak tahu saya apa benda kat sini tadi. Saya melompat juga lah, geng. Allah Akbar, apa tu lagi? Apa muas, terima kasih. Nampak ke benda tolak tangan saya? Nampak ke? Kenapa geng saya bau busuk macam kandang kambing kat sini, eh? Ada kambing ke? Zanaria, terima kasih. Ya Allah, kau ni. Satu tinggi. Tak tahu. Saya tak tahu dia nak cakap dia pegang ke, dia tolak ke. Tapi tadi macam ada benda kat belakang ni. Itu yang saya terkejut tu. Ke depan juga saya melompat juga, geng. Tapi korang tak nampak saya melompat. Melatah juga. Nampaklah gelap-gelap tanda takut. Korang tahu tak? Waktu saya dulu pukul berapa? Pukul 11 ke pukul 12. Kan kita nak start. Kan nak start para tak ada line. Sepanjang laluan gelap ni lah, geng, saya jalan. Adik kecil,
meremang Dia macam tahu je. Wahai anak kecil, saya datang kembali. Wahai anak kecil, baru macam tandas. Kalau kau nak tanya macam apa, saya tak tahu nak describe lagi. Tapi dia macam tandas yang agak memualkan dan busuk sikit. Describe bau. Bau darah tak pasti lah. Tapi dia macam memualkan tandas. Hanyi, tak hanyi, ada kurang lebih macam tu lah. Tak silap saya, depan tu nanti saya dah start lag macam hari tu. Tapi dekat sini lah yang saya dengar depan tu. Wahai anak kecil, bunyikan lagi tangisan, sebab ramai di antara kami-kami yang tidak percaya. Katanya adalah bunyi angin, bunyi anjing dan sebagainya. EMF dah start lag. Dia akan lag sikit. Depan tu nanti dia okey balik. Tapi kalau saya ke depan lagi, dia terus lag. Tak lag lagi ya. Cakap dengan tu tak, sebab saya tak biasa kan. Saya tak biasa. Allahuakbar. Bau terbakar, bau terbakar. Bang, abang tadi bau apa bang? Saya bau benda yang terbakar kuat dalam bilik ni. Oh. Nurin, terima kasih Nurin. Nurin, thank you. Ada bau terbakar keluar daripada bilik ni ke arah saya. Dia direct terus ke muka. Masuk, confirm lag kejap. Saya cuba masuk eh. Sebab saya pernah masuk ke sini. Ini tempat ni yang saya dapat footage. Bukan footage, suara orang menangis. Okey lagi tak? Rosmaria, terima kasih. Kat mana ni? Jauh-jauh. Jennifer kot. Bukan juga. Sebab diorang ni kata kalau ada jin-jin nakal lah. Jin-jin nakal ni berdekatan, dia ada bau-bau busuk, bau-bau kebakaran. Like that. Okay lagi eh. Purple, thank you. Persona, thank you. Abang Sa kena ganggu. Okay, nanti kita lari sama-sama. Kalau saya kena ganggu, kita lari sama-sama. Like dah. Saya nak melangkah ni. Bismillah. Okey lagi tak? Okey lagi tak? Sebab saya nak masuk hari tu lag. Kalau okey lagi, saya jalan lagi. Okey lagi eh. Okey. Wahai perempuan yang menangis tempoh hari, sekarang saya sudah masuk. Hari tu tak dapat nak masuk, minta maaf. Hari tu dekat, bukan dom B eh. Hari tu dekat sini, bunyi dia kat sini. Oh, yang ni dom B eh. Berdebar jantung cantik kali. Alhamdulillah kat sini okey eh. Pelik eh. Hari tu lag geng. Oh. Lag manja je, tak lag lagi. Okey, baik, mantap. Apa benda yang ada kat dalam ni? Lag. 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 Apa lagi tadi? Nampak
tak lag, lag dulu. Lag, tak lag. Air. Kacau lag. Lag sikit je. Siapa nampak tadi benda hitam terbang? Tak tahulah. Tapi dari apa yang saya nampak sekarang ni, memang tak ada kelawar. Yang saya wow tadi tu, saya nampak benda hitam terbang. Dia macam lintas. Maybe kelawar, maybe kelawar, tapi tak tahu lah. Nampak, saya nampak EMF. Kelawar boleh jadi ya, tapi tak ada kelawar. Dia selalu kelawar, dia akan berpusing-pusing juga kat sini. Dia takkan hilang terus. Bukan kelawar sebab panjang betul. Sebab tu saya macam terkejut. Kalau kelawar dia akan berpusing-pusing kan, dia takkan hilang terus cepat macam tu. Sebab dia ni buta tau. Dia buta. Keluar geng. Ada aura geng. Aura dia kuat siap. Pening. Pening kepala. Dia macam kena tekan. Macam kena tekan. Keluar buta ke? Buta. Kepala saya pening. Aku berjalan tiga langkah tanpa putus sejak lepas tu kau seru. Macam mana tu geng? Seru, kejap lagi mesti lain, mantap. Okey, saya akan berdua dengan jin-jin yang nakal di dalam pintu peti besi ni sebab saya tahu dalam ni akan lag. Bismillah. Assalamualaikum. Woi. Okey. Saya dengar itu suara jin, geng. Itu suara jin. Lari, geng. Aduh. Uji nyali tadi memakan energi geng. Kanan sikit. Oh, ingat nak tengok muka saya sekejap. Kanan sikit. Okey. Kanan sikit. Kanan lagi tu. Gerak kanan lagi. Apa benda tu geng? Pocong ke? Apa itu? Awak buat apa dekat depan saya? Kenapa awak bertinggi? Patung apa tu? Saya pun tak tahu, geng. Depan saya tu. Kau buat apa tu dekat pokok?